Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wadid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilal musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan di yaumul akhir kita dapat syafaat. Kepada yang terhormat Bapak Penewu Kapanewon Godian, yang kami hormati Bapak Lurah Kalurahan Sidokarto, Bapak Kepala UPT Jandik Godian, Bapak Ibu Pengawas Godean, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru se-Godean, Bapak Komite SD Negeri Semarang 1, Bapak Ibu Panitia Pembangunan Musola dan beserta keluarga besar SD Negeri Semarang 1, Bapak Ibu Wali Siswa beserta siswa-siswi, Bapak Ibu donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan hadirin pemirsa yang berbahagia. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi keluarga besar SD Negeri Semarang 1, karena hari ini yang ditunggu-tunggu untuk memasang mustoko musola SD Semarang 1. Walaupun saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, untuk itu kita tidak berani menghadirkan Bapak Ibu serta siswa-siswi SD Semarang 1. Kami keluarga besar SD Negeri Semarang 1 menghaturkan terima kasih atas bantuan baik ide, pikiran, dana, sehingga sampai saat ini bisa membangun musola dengan menghabiskan dana Rp253.538.100. Itu semua bantuan dari Bapak Ibu donatur serta infak harian. Sampai saat ini pembangunan musola sudah tercapai 80%, sehingga masih membutuhkan dana Rp50.707.620. Untuk itu, kami mengharapkan bantuan dari Bapak, Ibu, Saudara di mana saja berada. Semoga bantuan yang diberikan kepada kami menjadi amal jariah Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Amin. Salurkan bantuan Bapak, Ibu, Saudara melalui rekening berikut ini. Rekening Bank BPD DIY atas nama pembangunan musola
atas nama Muryanto, nomor rekening 043231011494. Perlu saya sampaikan bahwa pembangunan musola ini kita buat dua lantai dengan harapan bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat dan untuk kegiatan pendidikan. Bapak Ibu hadirin di mana saja berada, musola ini juga kami serahkan kepada warga masyarakat sekitarnya untuk digunakan sholat berjamaah dan digunakan sebagai fasilitas kegiatan ibadah. Dengan demikian, semoga musola ini bisa digunakan sebagai tempat untuk mencari pahala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal jariah Bapak Ibu Saudara tidak akan terputus sampai kapanpun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, salam alaika.
Ashraqal badru alayna Fakhtafat minhu al-budur Mithla husnika ma ra'ayna Qattu ya wajah sururi Anta shamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru aghali, anta misbahu suduri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La